Ya adalah hari ini aku kayaknya gak nyiksa Steve, gak nyiksa Screecher, atau gak nyiksa Pillager. Hari ini aku mau menyiksa yang lain. Jadi langsung aja kita mulai. Aku hari ini mau mencoba melawan bos rahasia dari Minecraft. Waduh, bos apa tuh? Bos yang namanya adalah Elliot, gak tau lah. Ke desa dulu. Kita sudah sampai di desa, teman-teman. Ya udahlah, di sini bosnya itu namanya Elliot, teman-teman. Ini sebenarnya bukan dari Minecraft, tapi dari Minecraft 2 dimensi. Elliot dari Terraria. Nah loh. Ini nih mau pernah aku spawn, dan bisa aja langsung aku spawn, teman-teman, tapi ada tulisannya, teman-teman. Di sini kita pokoknya cuma harus selamat selama 20 menit, dan nanti kalau udah selamat, maka bosnya berhasil dikalahkan. Apakah kamu siap? Kita harus mempersiapkan diri dulu, teman-teman, karena bosnya gak ngotak katanya. Oke, aku udah siap. Aku sudah punya pasoka. Keren. Aha. Jadi udah, langsung ya kita mulai. 1, 2, 3. You have finished the campaign. You have defeated great enemies, the robots, the mechanical serpents. Pokoknya ini bos-bos dari Terraria, pokoknya. You have traveled through time. Itu Pillager siapa itu lagi ngancurin rumah? You have proved yourself worthy. Hampir, hampir, hampir.
ampun. Mana, mana bos? Gak kena-kena. Ah, lemah kamu. Later. Oke, aku kayaknya nggak mungkin bisa teman-teman buat ngalahin. Ini pes kedua ini benar-benar nggak ngotak. Datanya gampang, tapi aku udah mati berkali-kali. Data aja tuh, aku di spam kill. Aduh. Ini apaan, aku harus loncat kah? Tidak bisa dihindarin. Kocak. Ya udahlah. Later. Tiga, dua, satu. Nah, please, sudah bang. Kita pasti mati soalnya tuh. Bakah? Ah, akhirnya udah kayaknya teman-teman. Portalnya tertutup. Dan kita berhasil, tapi bohong. Ya udahlah.
di jembatan terkutuk, teman-teman. Dan ternyata cara kerja dari nuklirnya bukan seperti nuklir biasa yang kalau kita jatuhin. Nah, itu kan taruh nuklir tuh. Ini mah kecil ternyata, teman-teman. Kalau nukliran tadi tuh lumayan gede. Jadi aku taruh nuklir. Aku sini aja mau ngumpulin bom.